musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh sama-sama katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu. Mari sama-sama katakan, lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, ku bersyukur. Angkat suaramu, katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Shalom ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau kita melihat firman Tuhan, ketika kedatangan Tuhan itu diumpamakan atau dicontohkan dengan 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh. Itu menunjukkan bahwa di akhir zaman peranan perempuan itu sangat penting di dalam gereja dan di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Walaupun gereja juga diumpamakan sebagai mempelai wanita. Nah, dari sini kita melihat bahwa perempuan atau wanita ini punya sesuatu yang bisa dipakai, dipersembahkan kepada Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 14 ayat 3 dan seterusnya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih kami boleh mengikuti acara program tentang ladies, wanita terhormat, yaitu perempuan yang diberkati Tuhan. Kiranya melalui firman-firman ini, kami semua Tuhan boleh menjadi alat-alat Tuhan yang heran, boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, keluarga-keluarga diberkati Tuhan, para perempuan-perempuan punya anak, dan anak-anak keluarga dan pekerjaan karirnya, kesehatannya juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya gereja Tuhan semakin bertumbuh, biar para perempuan juga menjadi bagian dalam pertumbuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, jikalau ada yang susah, punya masalah, persoalan, tantangan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, kiranya Tuhan Engkau mau tolong, karena Engkau Tuhan mengasihi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Setelah kita melihat firman Tuhan itu jelas sekali, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ada seorang perempuan, dan tentunya namanya itu adalah Maria. Karena itu di kota Betania, ketika Yesus datang, ia membawa minyak narwastu yang mahal harganya. Dan kemudian ditumpahkan ke kepala Yesus Kristus. Dan kemudian ada orang yang menjadi gusar dan berkata, mengapa minyak yang mahal ini hanya dicurahkan seperti itu saja? Kan lebih baik diberikan kepada orang yang miskin. Tetapi Yesus mulai memberitahu kepada dia, jangan kamu menyusahkan perempuan ini. Apa yang dilakukan itu adalah melakukan yang terbaik bagiku. Sedangkan orang-orang miskin itu selalu ada padamu. Dan kapan kamu ingin memberinya, kamu bisa menghendaki dan kapan saja kamu bisa melakukannya. Namun tidaklah demikian dengan aku yang saat ini ada. Karena apa yang dilakukan perempuan ini untuk, yaitu persiapan penguburanku, yaitu untuk pengurapan kematian Yesus Kristus, yang dia tahu bahwa dia akan diserahkan dan kemudian akan mati dan bangkit naik ke surga. Dan malah Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan perempuan ini akan dicatat dan akan ditulis, dikenang sepanjang masa. Nah saudara, para ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan oleh Maria ini, yaitu dia menabung. Di zaman dahulu itu adalah orang yang menabung uang itu berbentuk minyak. Minyak yang dibeli sedikit demi sedikit disimpan. Untuk apa? Persiapan pernikahannya. Ketika ada hari pernikahan itu dijual, harganya untuk pernikahan dan rumah tangga. Namun di sini Maria yang apa yang dia kumpulkan dicurahkan kepada Yesus Kristus. Artinya di sini saudara, bahwa dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kerap kali kita melakukan yang baik untuk orang lain, tapi tidak yang terbaik untuk Tuhan. Kita mungkin melakukan yang terbaik untuk orang lain, tetapi untuk Tuhan apakah kita melakukannya? Mungkin kita bisa melakukan yang baik untuk Tuhan, tapi tidak yang terbaik. Melalui kisah ini Tuhan melihat Maria ini sungguh-sungguh luar biasa sekali. Sampai dikatakan kemanapun Injil diberitakan, maka ini akan ditulis atau akan menjadi dikenang dan diingat selalu. Yaitu kenapa saudara? Karena dia memberikan yang terbaik. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ingin supaya melalui kisah ini para ladies, wanita terhormat, yaitu perempuan yang diberkati Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai kita melakukan untuk Tuhan itu setengah-setengah. Apa yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, itulah yang bisa kita lakukan. Kerap kali kita ingin sesuatu, saudara, kita datang kepada Tuhan minta sesuatu, kita ingin mendapatkan sesuatu, nah, tetapi perempuan ini lain, Maria ini. Dia bukan ingin mendapatkan sesuatu, tapi dia ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dari sinilah letaknya, siapakah yang bisa disebut melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Adalah orang yang memberikan sesuatu kepada Tuhan, bukan dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak butuh sesuatu, dia yang akan memberikan, dia menciptakan alam semesta dan segalanya. Namun di dalam hidup ini, bukankah kita ini sudah mendapatkan hidup ini? Bukankah hidup ini sudah pemberian Tuhan? Bukankah kesehatan? Bukankah kita jadi orang seperti ini adalah sudah pemberian dari Tuhan? Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan itu bukan, saudara, semua hidup kita. Tetapi apa yang terbaik itu kita berikan kepada Tuhan. Memberi berarti, saudara, kalau kita bicara memberi, berarti bukan bicara bahwa Tuhan membutuhkan, Tuhan meminta. Tidak. Namun kita belajar bahwa Tuhan telah memberikan hidup ini, memberikan waktu kita, memberikan keluarga, memberikan kepandaian, karir. Apakah kita mau memberi kepada Tuhan cuma setengah-setengah? Tuhan tidak bicara tentang pemberian harta. Namun ini adalah yang berharga di mata para perempuan. Minyak narwastu ini untuk persiapan pernikahan. Ini menunjukkan bukan soal uang, bukan soal harta, tetapi bicara soal hati yang mengasihi Tuhan. Banyak perempuan-perempuan di zaman akhir ini, istri-istri orang kaya, mungkin juga tidak terlalu kaya, tapi berani memberi kepada gereja, kepada Tuhan, uang, mobil. Apakah itu bagus? Memang baik, tapi belum tentu yang terbaik. Karena dia mungkin punya banyak sehingga dia bisa memberi. Tetapi saudara, perempuan ini, Maria ini, dia memberikan segalanya yang dia tabung. Artinya di sini berarti dia bukan memberi yang dia punya semuanya, tetapi hatinya yang diberikan kepada Tuhan. Kerap kali kita juga menghitung-hitung. Ah, kalau ini dikasihkan untuk Tuhan, ah ini orang miskin juga butuh. Tuhan juga mengajar supaya kita juga membagikan kepada orang miskin. Ketika kita memberikan kepada orang miskin atau orang hina, sengsara, kita sama dengan memberi kepada Tuhan. Sama dengan memberi kepada Tuhan. Namun pada saat-saat tertentu kita tahu bahwa kita tidak bisa bicara setiap hari terhadap orang miskin. Tetapi saudara, yang perlu adalah bagaimana hati kita kepada Tuhan. Bukan kepada orang miskin saja, kepada Tuhan. Karena Tuhan telah meletakkan dirinya juga sebagai orang yang menggantikan orang miskin. Nah, kalau kita hanya cuma bicara orang miskin, terus berarti kita sosial, bukan namanya beriman. Jadi di sini satu pengertian yang jelas. Hati kita harus diberikan kepada Tuhan. Soal harta kita, mau disosialkan sebagian kepada orang miskin, kepada sesama kita, silakan. Mau waktu kita, kita berikan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, silakan. Tapi hati kita bukan untuk dunia. Hati kita bukan untuk hal-hal yang lain. Tapi hati kita untuk Tuhan. Nah, satu perempuan ini yang luar biasa sekali, yaitu dia menumpahkan di kepala Yesus. Nggak main-main, saudara, kepala Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah satu kepala. Kepala gereja. Juga kepala daripada keluarga. Sehingga kepala itulah diurapi, dikasih minyak. Itu menunjukkan juga bahwa Yesus itu diurapi. Sehingga Yesus menerima itu karena Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat, bahwa dia harus atau menerima yaitu kematian akibat dosa umat manusia. Dia harus menerima upah dosa itu demi keselamatan umat manusia. Dan untuk mencapai itulah perlu yang namanya pengurapan. Dan siapa yang bisa mengurapi Yesus? Yesus tertinggi, tidak ada satupun imam yang bisa mengurapi Yesus. Karena secara kedudukan, secara derajat, tidak ada yang bisa melebihi daripada Yesus Kristus. Bahkan dikatakan juga, saudara, Melkisedek itu juga adalah disejajarkan dengan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada satupun yang bisa di atas Yesus Kristus. Namun perempuan ini bisa melakukannya. Bukan karena dia seorang imam. Namun dia orang yang punya kasih yang begitu besar kepada Tuhan. Orang yang punya hati yang begitu luas untuk pekerjaan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan lebih daripada hidupnya. Hatinya sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Itulah perempuan yang diberkati Tuhan. Wanita yang terhormat. Para ladies, yaitu dikatakan devotion. Orang yang setia dan taat. Saudara-saudara, para perempuan yang diberkati Tuhan. Nah, inilah saatnya kita harus memberikan hati kita kepada Tuhan di akhir zaman ini. Ketika kita memberikan hati kita kepada dunia, kepada kesukaan kita, kita akan sedih, kita akan kecewa. Seseorang, dia senang koleksi sepatu. Dia lihat di toko-toko sepatu itu kok indah, indah, indah. Satu saat dia datang, dibeli orang, dia kecewa. Itu barang. Ada juga orang yang melihat sebuah tas, dia lihat bagus, waduh dia senang, dia beli, dia bawa pulang, dia kecewa juga. Kenapa kecewa? Karena ada muncul yang lebih baru lagi. Di sini saya bilang, tidak ada sesuatu yang kita senangi itu bisa abadi. Tetapi hati kita untuk Tuhan. Sebab itu dikatakan, saudara yang kasih Tuhan, bahwa jangan kamu mengasihi dunia dan segala isinya. Siapa yang mengasihi dunia dan segala isinya, kasih Tuhan tidak ada padanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kepada kami satu pengertian, satu pelajaran. Supaya hati kami boleh berikan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk para perempuan, para wanita, para ladies, para ibu-ibu, gadis-gadis, kiranya Tuhan, apapun dan pergumulan, dalam persoalan, dalam masalah mereka, kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, mengangkat segala beban mereka, memberi kekuatan, memberikan kemenangan. Bahkan Tuhan Engkau menaruh hatimu kepada mereka, supaya mereka boleh mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Supaya mereka Tuhan memberikan hatinya kepada Tuhan, supaya hati mereka tidak dikecewakan oleh dunia, supaya hati mereka menjadi hati yang suci, yang murni, yang tidak mudah pecah, karena Engkau sendiri ada di dalamnya. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.